Peringati Hari Anak Nasional, PT PLN, Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan, UP3, Pamekasan meresmikan ruang childcare di lingkungan kantor. Petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri di Tulungagung merazia sejumlah rumah kos saat siang bolong pada hari Senin 1 Juli 2024. Hasilnya, terdapat satu pasangan bukan suami istri yang kedapatan berada di dalam satu kamar dengan pintu terkunci. Kasih Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Tulungagung Sumarno mengatakan, pada razia kali ini, total ada sebanyak 6 titik lokasi rumah kos dan penginapan di Tulungagung yang disambangi petugas. Rinciannya, 2 titik di Desa Pulau Sari, Kecamatan Ngunut, 1 titik di Desa Tunggul Sari, Kecamatan Kedungwaru, 1 titik rumah kos berada di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kabupaten Tulungagung, 1 titik penginapan di Kelurahan Kuto Anyar, Kecamatan Kabupaten Tulungagung, serta 1 titik penginapan yang berlokasi di Kelurahan Kauman, Kecamatan Kabupaten Tulungagung. Selama melakukan razia, petugas gabungan mendapati adanya satu pasangan bukan suami istri yang kedapatan berada di dalam satu kamar dalam kondisi tertutup. Pada saat dilakukan pemeriksaan, keduanya sempat mengaku kepada petugas jika mereka merupakan saudara sepupu. Terus yang ini kita menindaklanjuti ya, dari masyarakat juga kita dari bawah pimpinan kita untuk monitoring ke beberapa rumah kos. Ada 6 titik, sore ini 1 titik ada isinya, yang lainnya semuanya nihil. Semuanya kontennya? Temuan hanya satu di kelurahan, mana tadi? Banyak. Kelurahan Kuto Anyar. Bukan suami istri. Dalam satu kamar? Iya, dalam satu kamar. Terkunci atau? Terkunci. Kamar terkunci, jadi kita redup, identitas, saya cek, ternyata selanjutnya hari ini akan diserahkan ke kepolisian, ke bagian PWA. Kok masih bau berarti? Bukan. Pelajar ya? Kalau melihat dari pekerjaannya ada tulisan mahasiswa. Selanjutnya, satu pasangan tersebut dibawa ke kantor Satpol PP Tulungagung untuk dilakukan pendalaman dan pendataan. Selain itu, pasangan bukan suami istri tersebut juga akan diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tulungagung. Hal itu dilakukan bukan karena keduanya di bawah umur, tetapi untuk diberi pembinaan. Pasalnya, pasangan tersebut sesuai KTP-nya berstatus pelajar atau mahasiswa, sehingga keduanya perlu diberi pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya. Rencananya, kegiatan serupa tetap akan rutin dilakukan demi menciptakan kondisi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Tulungagung. Dari Tulungagung, Agus Budianto melaporkan. PLN UID Jawa Timur bersama Yayasan Baitul Ma'al, YBM, PLN gelar hitan gratis kepada 198 anak duafa dan yatim piatu di beberapa wilayah Jawa Timur.